Okay guys, jadi kita pengisian ban angin menggunakan angin dari truk tronton teman-teman. Jadi ini berasal dari ini teman-teman, tangkinya. Langsung kita coba ngisi di ban ya teman-teman. Ya. Jadi ini cukup kuat anginnya ya teman-teman, bisa mengisi ban sepeda motor. Ditambah selangnya, ditambah, nah itu crash hasilnya. Selangnya belinya berapa guys? 120-an sama semuanya. Ini kapasitasnya cukup besar ya teman-teman. Ini 150 PSI. 150 PSI teman-teman. Angin. Kapasitas anginnya dia nyoloknya dari sini tadi teman-teman. Lubang yang ini ya teman-teman. Nah, jadi ini dipasang lagi untuk klakson yang biasa dipakai untuk klakson. Jadi bisa dicabut sebentar untuk mengisi angin. Jadi semua angin yang digunakan untuk tronton ini berasal dari kedua tangki angin ini teman-teman. Oke teman-teman. Jadi begitulah video singkat kita teman-teman ya. Ini biasanya di sana ini teman-teman. Nah, jadi biasanya ini disambung ke atas teman-teman. Nah, colokkan ke sini teman-teman. Untuk mengetahui isi angin dari tabung, kita bisa melihatnya pada dashboard truk kita ya teman-teman. Jadi ini dalam keadaan masih metin. Jadi kita hidupkan dulu ya teman-teman. Kita pastikan dulu netral. Netral, dah baru kita start teman-teman. Nah, jadi untuk melihat posisi angin itu berapa isinya yang ada di tabung tadi teman-teman, kita bisa melihatnya di sini ya teman-teman. Ini. Jadi ini kondisi atau anginnya habis ya teman-teman. Ini nol merah. Nah, jadi kalau dia mesinnya hidup, jadi dia ngisi teman-teman. Ini udah kita hidupkan, jadi dia dari nol tadi udah mulai bergerak terus, semakin mesinnya hidup, apalagi dia semakin sambil digas. Nah, semakin digas dia semakin cepat misinya teman-teman, anginnya. Nah, dia sampai batas 5 lewat merah dan sampai ke nanti ke tengah ini 8. Nah, dia udah bisa digunakan teman-teman dan anginnya sudah cukup teman-teman. Jadi sekianlah video kita pada kali ini teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.